Dan di era COVID ini, selama tahun 2020, KARS menyediakan pelayanan online. Ya. Jadi, hal ini seluruh kegiatan KARS di tahun 2020, bentuknya apakah bimbingan, apakah workshop internal, atau survei, simulasi, survei akreditasi, survei terfokus, semua dilaksanakan secara daring atau online. Demikian juga bagi rumah sakit yang ada COVID, itu juga kita laksanakan secara online. Dan juga workshop. Workshop kita sebut dengan workshop online by invitation. Ya. Kalau survei sudah kita mulai, survei online, semua ini kegiatan KARS berdasarkan permintaan dari rumah sakit. Jadi mesti ada permintaan dulu baru kita melakukan kegiatan. Kalau tidak ada permintaan, kita tidak melakukan kegiatan. Dan sudah ada permintaan, kurang lebih 10 rumah sakit yang minta dilaksanakan survei online. Sebagian besar adalah rumah sakit yang belum pernah survei. Ya. Hari Senin ini survei online yang pertama dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ya. Jadi nanti selanjutnya lain selama tahun 2020. Demikian juga workshopnya, kita mengadakan workshop online invitation. Workshop yang pertama adalah tanggal 16-17 Juni besok, hari Selasa, tentang PATD. Ya. Jadi pelaksanaan dasar, ya, di mana ini akreditasinya untuk rumah sakit yang belum terakreditasi. Ini adalah program PATD. Kemudian tanggal 23 dan 24 workshop online by invitation untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Saya kira Bapak Ibu bisa mendapatkan keterangan pada website-nya KARS. Gitu. Di samping itu juga PITSELNAS, Pekan Ilmiah Tahunan dan Semi Lokal Nasional Akreditasi tahun 2020, tadinya sudah kita undur, sekarang kita undur pada bulan September. Ya, pada bulan September itu tanggal 14 dan 15 September secara online juga. Ya. Jadi semuanya serba online. Gitu. Pelaksanaan tahun 2021 bagaimana? Tergantung dari kondisi yang ada. Boleh jadi ada online, ada mix antara online dan onsite, dan ada onsite. Nanti kita melihat perkembangan tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar kali ini tentang intensive care unit. Kita tahu perawatan pasien COVID-19 di ICU merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan. Di pasien di ICU punya ketergantungan yang tinggi terhadap peralatan, terhadap tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di ICU harus berinteraksi dalam jarak sangat dekat dengan pasien, sehingga kemungkinan terjadi penularan menjadi lebih besar tentu saja. COVID-19 membawa dampak pada kualitas dan keamanan dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, protokol pengendalian infeksi COVID-19 di rumah sakit termasuk pelayanan ICU itu perlu dibuat sangat ketat dan perlu disiplin yang tinggi dari para petugas kesehatan untuk mengikutinya. Keamanan pelayanan akan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dari petugas kesehatan dan pasien terhadap prosedur, ketersediaan alat APD, alat pelindung diri, pelatihan yang terstandar, ya, dan juga pemahaman petugas kesehatan terhadap
protokol. Jadi mereka juga harus dilatih ulang. Begitu juga efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, ketepatan penanganan dan pengobatan, dan juga time bomb. Bapak Ibu yang saya hormati, KARS memiliki kebijakan yang disebut dengan survei terfokus pelayanan risiko tinggi. Di mana survei ini masih bersifat tidak wajib, artinya bagi rumah sakit yang membutuhkan untuk survei ini, untuk survei terfokus ini, bagi rumah sakit yang ingin meningkatkan mutu pelayanan di intensive care lebih baik, kami menganjurkan untuk minta Survoc ICU ini. Hari ini webinar mendatangkan pembicara Dr. Bambang Pujo, spesialis anestesi KIC, Ketua Perdiji Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia, dengan topik bahasan pelayanan intensive care unit pada masa pandemi COVID-19, dan Dr. Iwan Abdurrahman, spesialis anestesi KNA MKES, kita datangkan dari Bandung nih, dengan topik survei terfokus pelayanan intensive care unit. Moderator Dr. Nico Alumenta, dan saya persilahkan moderator untuk memulai acara dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Stoto. Kita akan masuk ke webinar ini. Saya mohon waktu 2 menit untuk sedikit memberikan informasi melalui video 2 menit tentang Survoc. Silakan Indra. Baik, ini adalah CV dari Dr. Bambang Pujo sendiri.
spesialis sisi IG cukup panjang CV-nya, beberapa hal. Beliau adalah Chief Coordinator of Intensive Care Unit di Dokter Surabaya. Kemudian edukasi tampak di sini, intensivis, anestesiologis, dokternya dari Erlangga. Pengalaman kerjanya, Chief Coordinator ICU di Omo dengan beberapa pengalaman beliau. Dan saat ini adalah Chairman Perdatin Chapter Jawa Timur 2017-2020 dan secara nasional jadinya Presiden of TNT hingga 2019. Saya lanjutkan saja untuk menghemat waktu untuk pembicara kedua, Dr. Abdul Rahman, dan Rena, Menkes, kemudian Riwayat Cinta Pendidikan, spesialis dari UPAT, kemudian Riwayat Cinta Pendidikannya adalah Akibok Kementerian Perhubungan dan Sisi, dan beliau adalah Surveil Akreditasi Kras sejak 2019. Oke, baik demikian. Dengan demikian, saya persilakan Dr. Pak Jo untuk mulai presentasi sekitar ini. Baik, terima kasih Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh peserta acara KARS pada siang ini. Saya akan pada siang ini untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan bicara tentang pelayanan ICU di era pandemi COVID-19. Ini adalah beberapa hal karena kita memang belum mempunyai suatu panduan ya, kita menghadapi COVID ini seperti suatu musibah gitu ya, tetapi sebenarnya dengan COVID ini juga membuat kita harus menata lebih baik ya pada kesehatan di rumah sakit dan terutama pelayanan di ICU, karena di ICU nanti semua hampir kematian yang terbanyak pasti akan ada di ICU ini. Sehingga ICU ini menjadi sangat penting karena ICU ini merawat pasien-pasien kritis di mana unsur safety di sana itu sangat sangat penting untuk diperhatikan walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu, mungkin saya akan sekilas memberikan gambaran tentang pelayanan ICU di era pandemi. Perlu diketahui di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, sejak bulan Maret diumumkan kasus pertama COVID di Indonesia, sampai saat ini sudah merawat sekitar lebih dari 120 pasien. Itu pasien sudah kita rawat di ICU untuk ruang isolasi. Dan sekarang sebagai gambaran, ICU di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo bornya hampir 100% dengan waiting list per hari lebih dari 20 pasien yang ada di tempat kami saat ini. Sehingga itu mungkin menjadi gambaran bagaimana kondisi COVID di Surabaya pada saat ini. Nah, ini adalah landasan pengelolaan ICU di era pandemi COVID. Jadi kami pada saat ada COVID ini, kemudian ICU kami hanya dua tempat tidur, maka landasan pengelolaannya kemudian kita sesuaikan dengan landasan yang ada. Ya, baik dari itu dari sisi tata kerja maupun bangunan dan prasarana. Ini adalah Permenkes nomor 1778 ya, tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan intensive care unit di rumah sakit. Dan kemudian peraturan konsil kedokteran yang terkait dengan siapa yang harus yang bisa memberikan pelayanan di ICU. Kemudian bangunan itu berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2016. Ini secara singkat tentang pandemi coronavirus. Sebenarnya virus corona tahun 2002, di mana dulu kita menyebutnya sebagai suatu SARS, yang kemudian sekarang disebut sebagai SARS-CoV-1, karena ternyata ada SARS-CoV-2, yang diantaranya tahun 2012 itu ada Middle East
syndrome atau MERS-CoV yang juga kita kenal sebagai pernafasan akibat virus yang cukup ganas juga. Tapi COVID ini memang lain karena ternyata menjadi tantangan kita karena jumlah pasiennya itu sangat banyak. Nah, pada saat kita mau membuat ICU, tentunya kita harus tahu kira-kira pasien COVID-19 ini yang akan perlu perawatan di ICU itu kira-kira berapa. Secara global, kira-kira 24%, 25% pasien yang dirawat di rumah sakit itu berpotensi untuk memerlukan perawatan di ICU. Di Cina itu variasinya antara 7-20 ya, pada kasus yang positif CARS dan 16. Dari situ kita mungkin bisa memperkirakan untuk Amerika lebih tinggi karena di sana populasi geriatrinya itu makin cukup besar ya di Washington. Jadi kalau populasi di suatu daerah itu besar, kemungkinan kebutuhan ICU-nya akan sangat tinggi. Jadi tadi itu adalah kisaran kira-kira kebutuhan bed ICU di daerah, suatu daerah. Karena daerah itu mungkin punya beberapa rumah sakit. Dan ini adalah gambaran pasien-pasien COVID yang masuk ICU. Biasanya disertai dengan hipoksemia berat. Karena itu ketersediaan ventilator, kemudian alat-alat monitor yang mampu untuk melakukan monitor itu menjadi sangat penting di sini. Ini adalah prediksi kebutuhan ICU. Gagal nafas, kira 5-10% dari seluruh populasi terinfeksi atau 25-50% dari pasien yang di rumah sakit. Dan ini harus jumlah bed ICU di suatu daerah atau di suatu rumah sakit. Terus rumah sakit tidak bisa pasien yang lain karena tingkat penularannya sangat tinggi. Nah, ICU ya, terutama pada pasien yang menjadi kendala tentunya untuk penyediaan ICU. Kemudian kendala dalam pemenuhan kebutuhan. Ini secara umum, peralatannya mahal dan canggih. Ya. Kalau kita bikin ICU hanya dengan monitoring tanpa alat-alat yang complicated, pasti angka kematiannya itu sangat tinggi, mungkin 100%. Jadi kalau membuat ICU yang peralatannya tidak canggih ya, dan merawat pasien-pasien berat, pasti akan 100% angka kematiannya, kira-kira seperti itu. Kemudian penyediaan APD ini juga menjadi masalah. Oleh karena itu, kita tidak membuat suatu ICU yang sifatnya desentralisasi untuk efisiensi. Karena kalau itu desentralisasi, maka kebutuhan APD maupun sumber daya sulit untuk dibagi. Kemudian keterbatasan jumlah perawat yang berkompeten di bidang perawatan intensif. Ini juga penting. Ini sangat-sangat di Indonesia masih sangat sedikit perawat yang mempunyai kompetensi di bidang ini. Kemudian dalam tata laksana ICU, kualitas perawatan ICU itu sangat ditentukan oleh rasio perawat dan pasien. Dalam kondisi umum, ya, rasionya ini masih rendah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, maka rasio perawat dan pasien itu menjadi lebih rendah lagi. Dan yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan suplai bahan habis pakai, gas medis, dan obat-obatan. Secara umum kendala penyediaan ICU pada pandemi ya, karena infeksi ini sudah sampai osok tanah air gitu ya, mulai dari kota besar sampai daerah yang terpencil, maka masalahnya ini menjadi sangat kompleks dan terkait di satu sama lain. Karena itu dalam persiapan penyediaan ICU itu perlu strategi-strategi yang mempertimbangkan faktor terkait dengan hal berikut, terkait itu space ya, bangunan, ya staff, apa peralatannya, kemudian staffnya bagaimana, kemudian sistemnya termasuk
pekerjaannya seperti apa. Nah, ini terkait dengan masalah space gitu ya. Masalah yang terberat ya untuk menghadapi pandemi ini adalah menyediakan tempat kerja yang mendukung. Ini saya kira sangat berat bagi rumah sakit ya, dalam menyediakan suatu tempat yang representatif untuk merawat pasien-pasien gawat di ICU. Tidak semua rumah sakit akan mampu untuk melakukan itu. Ya. Akibatnya apa? Pada awal-awal, korban-korban yang tidak mendapat perawatan seperti yang seharusnya. Kemudian perkara isolasi yang standar, baik itu ICU maupun non-ICU, itu sangat berhubungan dengan finance and system. Ya. Ini sangat berhubungan. Jumlah ruang perawatan untuk isolasi ya, sebelum ada pandemi itu sangat sedikit di rumah sakit. Jumlah ICU-nya yang isolasi lebih sedikit lagi. Sebelumnya di RSUD Dr. Sutomo, jumlah isolasi itu untuk ICU kira-kira hanya 5 tempat. Hanya 5 tempat itu terbagi ya di isolasi yang memang dipergunakan untuk SARS dulu ya. Kemudian di ruang emergency dan kemudian di ICU pada umumnya. Nah, ini yang jadi kendala juga, sebagian besar ruang isolasi ya, itu tidak bertekanan negatif, ya, tidak ada anterumnya, dan belum tersedia protokol. Jadi dulu kita isolasi itu hanya kebanyakan hanya untuk melengkapi, untuk akreditasi, pokoknya ada isolasinya. Begitu ada COVID, ini jadi susah. Kenapa? Tekanan negatifnya tidak standar, kalaupun ada, ya, tidak ada anterum yang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian protokolnya pun belum ada, sehingga ini menjadi masalah. Nah, untuk meningkatkan ketersediaan ICU isolasi yang dapat menampung COVID ini dalam era pandemi, maka rumah sakit harus mempunyai strategi ini untuk meningkatkan ketersediaan ruang isolasi. Ya. Ini tentunya sebenarnya harus memperjelas ya, proses rujukan. Jadi di PRC Dinkes ini harus mempunyai suatu link ya, untuk mengontrol secara ketat sehingga apa? Sehingga jumlah bed ICU yang tersedia di suatu daerah itu bisa termonitor secara baik. Ya ini jadi masalah juga. Ya. Bahkan kalau perlu membuat skenario remote ICU gitu ya. Ya. Saya nggak punya intensivis, aduh saya punya pasien, bagaimana caranya itu bisa remote seperti itu. Kemudian perkara masalah ketersediaan peralatan, gitu ya. APD ini menjadi problem, baik jumlah penggunaan APD yang sangat banyak ini juga berpotensi mengenai pengelolaan limbahnya. Bagaimana sampahnya ini dikelola? Ini juga harus difikirkan, karena mungkin kita bisa menyediakan keteteran. Kemudian penambahan jumlah ventilator. Pada satu titik awal-awal pandemi ini, kita kesulitan untuk mendapat, karena ventilator sudah habis semua di distributor. Kemudian juga dengan alat pendukung habis pakainya. Ini menjadi problem. Staff juga begitu. Ya. Staff yang utama yang menghadapi COVID ini siapa? Paru, penyakit dalam, ya, anestesi, intensivis, ya, di sini dalam hal ini. Kemudian spesialis anestesi non-intensivis. Ya. Ini jadi masalah karena jumlah di Indonesia itu terus terang sebarannya sangat kurang. Walaupun di DKI Jakarta pun yang sudah cukup banyak, ternyata juga masih kurang. Ya. Kemudian ini kita lihat gambaran ketersediaan SDM di ICU untuk penanganan COVID ini. Jumlah ini tahun 2020, perkiraannya 2.271 juta kira-kira. Spesialis anestesi itu cuma 2.321 di antaranya. Padahal ICU kita itu berapa? Ini jadi masalah dalam era pandemi seperti ini. Ditambah lagi perawat ICU kita itu 10. Cina itu sudah mempunyai lebih dari 30 ribu perawat ICU di Cina. Nah, sekarang mungkin lebih mungkin. Jadi masalahnya apa? Rasionya kurang, sebarannya tidak baik, ya. Dan setiap center pendidikan, terus terang center pendidikan itu menjadi rujukan utama dan itu menjadi red zone. Ini
beberapa solusi rekomendasi, akhirnya apa? Memberdayakan residen, gitu ya, dokter umum, ya. Jadi ini yang diberdayakan seperti itu. Nah, anestesi maupun intensivis yang ada, akhirnya anestesi juga harus terlibat di dalam pelayanan ICU. Kenapa? Di dalam pendidikannya, pendidikan anestesi itu ada pendidikan terapi intensifnya. Oleh karena itu, akhirnya beberapa tempat yang memegang kendali ICU-nya adalah dokter-dokter anestesi kalau tidak ada intensivisnya di sana. Ya. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan acuan ya kepala ICU untuk COVID. Ya. Jadi mungkin harus ada suatu struktur ya, siapa dulu yang paling utama, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Ya. Jadi ini mungkin urutan yang kita gunakan. Sistem juga begitu. Sistem ICU-nya belum terintegrasi sehingga ini menyulitkan koordinasi. Panduan yang baku untuk pelaksanaan ICU pandemi yang terkait hal-hal sensitif, terutama untuk kriteria yang masuk dan penetapan skala prioritas, itu belum ada. Dan ini sangat rawan bagi kita. Ya, karena kadang-kadang kalau antrian banyak begitu, siapa yang harus kita pilih? Nah, ini adalah persiapan ICU di era pandemi. Yang pertama adalah respon plan kita apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini yang wajib ya. Pelatihan PPI terhadap tenaga medis maupun pendukung. Jadi tidak hanya tenaga medis yang dilatih, tapi tenaga pendukungnya juga. Termasuk ahli gizi. Kenapa? Nanti petugas medisnya ngerti, tapi petugas cleaning service-nya yang menjadi orang yang menularkan itu justru. Ya, kemudian menyiapkan buku panduan untuk tenaga medis yang akan bekerja. Ya, buku panduan ini penting. Penting karena pelatihan ini ya, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang standar. Jadi cuma beberapa hari, karena itu perlu adanya buku panduan yang itu bisa digunakan oleh tenaga medis yang bekerja di ICU maupun HCU. Kemudian penentuan kriteria masuk ICU ini menjadi hal yang sangat penting, dan pengendalian infeksi. Ini kita note harusan, penentuan kriteria masuk dan pengendalian infeksi. Kan apa? Dengan kualitas rasio perawat pasien perawat dan pasien yang sangat rendah, maka ini bisa menjadi masalah tentang pengendalian infeksi. Ini adalah beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas ICU misalnya. Bagaimana menada? Ya, kalau itu rumah sakitnya dijadikan rumah sakit COVID, jadi nggak ada pasien umum yang masuk ke situ. Semua adalah bed ICU, ya bed ICU untuk COVID. Kemudian merubah fungsi area perawatan yang memiliki infrastruktur fisik yang sesuai untuk merawat pasien kritis. Misalnya HCU yang dulunya HCU. Misalnya dulunya PICU. Misalnya ruang pulih sadar. Dulunya ICCU. Ya. Atau ICU yang lama yang sudah tidak digunakan lagi. Atau kalau perlu adalah OKA. Operasi, kamar operasi. Operasinya dihentikan, dibuat ICU. Itu yang paling ekstrim seperti itu. Peralatan juga begitu. Kalau kita mau membuka ICU harus menghitungkan ketersediaan stok peralatan yang dimiliki saat terjadi pandemi. Ya. Kita beli ventilator tapi tidak bisa mensuplai barang habis pakainya, maka tidak ada manfaatnya itu. Kemudian perencanaan ulang kebutuhan. Ya. Ini penting ya, karena kita dalam perencanaan itu harus jelas gitu ya. Yang biasanya untuk perencanaan normal sekarang harus perencanaan untuk penambahan beban pelayanan di ICU. Ya, kemudian juga penting adalah mengidentifikasi saluran logistik. Pasokannya dari mana, distributornya mana ini yang kita pegang. Kalau tidak, ICU-nya nggak bisa jalan. Punya alat, punya SDM, nggak bisa jalan. Kemudian yang penting ini, ya, penyediaan, maaf itu salah, penyediaan fasilitas dan transfer pasien setelah ICU. Ini penting. Kenapa? Kalau ini tidak dikerjakan dengan baik, pasien ICU itu sulit pindah. Ini sudah kami alami pada saat awal-awal. Pasien sudah diminta pindah, besoknya baru bisa pindah. Karena ruwet sekali ya, memindah pasien dari ICU ke ruangan. Masih tanya sana ini swabnya negatif atau tidak, bagaimana perawatnya ketakutan di ruangan. Nah ini harus sudah dirancang, harus sudah dibuat oleh rumah sakit. Ya.
nih, membangun proses yang terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, bahwa perawat, staf ruangan harus mendapat arahan yang memadai ya, pada saat diperlukan. Jadi ini harus dialihkan, jangan sampai kita pindah pasien dari ICU yang COVID ke ruangan biasa padahal sudah ditetapkan sembuh, kemudian menjadi masalah. Proses administratif ini juga jadi kendala ternyata. Tidak mudah proses administratif. Ini harus mungkin harus dipermudah. Yang kemudian tersediaan obat, ini juga harus dipikirkan. Obat-obat resusitasi, obat-obat yang terkait dengan COVID, ya. Kemudian portable X-ray, ya. Kemudian alat-alat ini ya, minimal yang harus ada, AGD, ya, pemeriksaan gas darah dan elektrolit, itu harus cepat diakses di ICU. Kalau tidak, ya maka akan terjadi delay dari terapi nanti, dan itu akan sangat berbahaya pada pasien. Ini yang penting untuk meningkatkan kapasitas kerja staf. Memang akan terjadi kekurangan tenaga kerja potensial di ICU. Ya, karena petugas apa perawat-perawat ICU akan kita mobilisasi ke ICU isolasi khusus. Nah, karena itu harus ada suatu proses koordinasi ya, jalur perawatan yang sesuai standar untuk pasien-pasien kritis. Ya. Jadi misalnya begini, kalau dipindah semua ke ICU isolasi, ya nggak mungkin. Oleh karena itu, ICU isolasi dibantu oleh perawat-perawat yang kualifikasinya bukan perawat ICU. Tetapi perawat ICU-nya harus melakukan supervisi penuh pada mereka. Sehingga nanti pelayanan-pelayanan itu menjadi tidak berkurang kualitasnya. Dan ini yang penting ya, dalam upaya kita untuk meningkatkan kapasitas kerja dan staf. Adalah menggerakkan masyarakat untuk mendukung keluarga pekerja, karena ini penting. Nanti kalau tidak kita tidak berikan hal ini, maka nanti dia pulang kerja nggak boleh sama keluarganya karena merawat pasien COVID, ini menjadi masalah bagi petugas-petugas medis. Kemudian kompensasi ini juga harus diperhitungkan untuk itu, mendaya gunakan semua sumber daya yang tersedia. Ini adalah prinsip tata laksana pasien COVID. Jadi ini adalah yang harus disediakan di rumah sakit. Nah ini adalah prinsip umum tata laksana COVID. Isolasi, resusitasi awal, organ support. Dan ini penting mencegah komplikasi perawatan. Ya. Jadi perawatan pasca resusitasi itu tujuannya ini mencegah komplikasi pasca perawatan dan mencegah HAIS. Ini adalah hal-hal yang kemudian kita banyak lupakan. Termasuk salah satunya adalah tentang nutrisi dan post-traumatic stress disorder. Ini perlu kemudian nanti kita. Ini adalah kurva pandemi. Ya. Kurva pandemi demand-nya naik, ya, tapi ketersediaan sumber dayanya tidak diimbangi, gitu ya. Oleh karena itu pendekatan, ya, artinya semua pasien itu mempunyai hak untuk masuk yang sama. Tapi kalau sudah pandemi, maka pasien yang baik itu harus diutamakan. Ya. Inilah gambaran situasi normal di mana ada keseimbangan. Pada saat kemudian pandemi, keseimbangan seperti ini. Fasilitas ditambah, SDM-nya ditambah, tapi SDM-nya rasionya lebih tidak proporsional dengan penambahan fasilitas. Akibatnya apa? Pasti akan terjadi pengurangan kualitas dalam perawatan. Sehari-hari dulu ya sebelum ada pandemi itu naik turun pasti kebutuhannya. Kadang-kadang ya ICU-nya penuh tapi kebanyakan tidak. Tapi pada saat pandemi maka kapasitas normal itu tidak bisa menampung. Kita berusaha meningkatkan ya, tapi tetap tidak menampung. Kita tingkatkan lagi sumber dayanya, kapasitasnya tapi sumber dayanya tidak, dan ini jadi masalah. Oleh karena itu siapa yang menentukan ini? Ini harus dibuat oleh suatu rumah sakit. Ya, kalau sudah terjadi outbreak seperti ini, bagaimana kita menentukan kriteria masuknya? Ya. Ini adalah konfliknya antara utilitas, resources, severity. Itu harus kita pertimbangkan betul. Bahkan kriteria triasenya pun harus kita rubah, gitu ya. Nah ini adalah skala prioritas yang mungkin bisa kita gunakan di Sutomo. Jadi kalau pasien ini ada kriteria eksklusi, ya sudah, dia tidak masuk ke ICU. Tapi begitu masuk kriteria inklusi, maka kalau jumlahnya banyak, maka kita akan menetapkan skala prioritas berdasarkan tadi ini, performance score, ASA, segala macam. Nah ini adalah ECOG performance status, ya, salah satu yang digunakan untuk itu.
ini adalah SofaScore. Kenapa kita menggunakan SofaScore? Karena kita bisa memprediksi kira-kira harapan hidupnya seperti apa. Ini kalau organ failure, makin banyak organ failure yang terjadi, makin tinggi mortalitasnya. Ini yang kita gunakan. Ini ada satu hal yang menarik yang mungkin bisa di dari India, yang mungkin masih sesuai dengan kita ya, bukan Amerika gitu. Dia mengatakan tentang force alignment yang penting ya, bagaimana kemudian kita menyesuaikan ya cara kerjanya. Kemudian bagaimana kalau ada staff yang sakit dan bagaimana mengkarantinanya dan strategi-strategi alternatif ya selama kita kekurangan staff. Ini bisa kita baca di sini ya. Mungkin ini bisa dijadikan beberapa acuan dari kita ya. Ini adalah cost alignment salah satunya ya, harus mengidentifikasi seperti itu. Jadi kita harus membuat suatu alur pelayanan baru untuk pasien-pasien COVID ini. Jadi simpulannya apa? Persiapan ICU pandemi itu sangat complicated ya. Belum ada buku, belum ada panduan baku di Indonesia terkait safety in pandemic. Oleh karena itu mungkin perlu kita buat suatu panduan khas untuk dijadikan acuan-acuan di rumah sakit. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Nico. Terima kasih, Dr. Nico. Luar biasa telah menggambarkan pelayanan ICU dalam era pandemik ini. Kita paham sekali bahwa ICU pasien rumit, kritis, apalagi pada pandemik ini. Sehingga banyak risiko meningkat. Oleh sebab itu digambarkanlah beberapa syarat ruangan, alat, maupun sistemnya. Kemudian persiapan-persiapan. Nah, kita lanjut dulu kepada pembicara yang kedua, Dr. Iwan Abdurrahman. Kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Sambil menunggu, jadi Dr. Bambang, materinya bisa nanti disampaikan ke baik, itu ya. Ya baik, terima kasih. Silakan Dr. Iwan. Mic-nya dibuka. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Slide saya apakah sudah tampil? Sudah muncul. Full sudah screen ya? Aja. Baik, Dok. Mohon izin saya full screen. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai survei terfokus pelayanan ICU. Yang akan menjadi pokok bahasan kita siang ini, saya akan membahas pintas mengenai akreditasi rumah sakit, kemudian apa survei terfokus itu, dan kemudian bagaimana pelaksanaan survok akreditasi untuk pelayanan ICU. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa saat ini kita mengacu kepada SNARS edisi 1.1 dan kita menggunakan buku ini sebagai panduan kegiatan akreditasi kita. Pada SNARS edisi 1.1 ini terdapat 16 bab di mana terdapat 338 standar dan 1.346 elemen penilaian. Rumah sakit itu mempunyai kewajiban untuk menerapkan mematuhi standar secara berkesinambungan akan standar-standar
dari SNARS edisi 1.1 maupun dari peraturan perundang-undangan, regulasi dari rumah sakit yang bersangkutan, standar etika, standar profesi, maupun standar internasional dari ESQA atau WHO. Nah, pada saat rumah sakit sudah melaksanakan standar-standar tersebut, maka rumah sakit tersebut layak untuk dilakukan penilaian akreditasi rumah sakit. Melalui survei pertama dan terus kemudian survei verifikasi. Bagaimana akreditasi dan kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini? Banyak orang yang mengatakan bahwa, wah, percuma kita ikut pandemi seperti ini. Tentu pernyataan itu tidak benar. Karena kalau rumah sakit itu melaksanakan akreditasi, melaksanakan standar-standar itu, dan menjalankan standar-standar itu dengan benar, ya, kita sudah diajarkan sejak awal di standar-standar itu tertuang bagaimana kita menghadapi suatu keadaan emergensi melalui kelengkapan dari SDM kita, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bambang Pujo, terus kemudian sarana dan seperti itu saja. Tapi mulai dari preparedness-nya, kemudian bagaimana respon kita, dan yang paling penting kemudian mitigasi sampai dengan akhirnya recovery. Kita bisa membayangkan, seandainya kita tidak terpapar dengan akreditasi, tentu pada saat ini akan lebih banyak korban-korban dari wabah COVID-19 ini. Untung ya, CAR sudah memperkenalkan kita mengenai bagaimana siapkan alat-alat ini. Tantangan kita selanjutnya adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar tahu akan standar dan elemen penilaian tersebut, tapi juga bagaimana menerapkan pelaksanaan standar dan elemen penilaian tersebut secara berkesinambungan di rumah sakit kita. Definisi dari SURVOC adalah survei langsung yang terbatas dalam lingkup, konten dan lamanya, serta dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang suatu masalah, standar, atau elemen penilaian secara spesifik atau pelayanan yang berisiko tinggi. Survei terfokus itu secara kelompok besar terbagi menjadi survei terfokus pelayanan berisiko tinggi serta SURVOC khusus. Untuk SURVOC pelayanan berisiko tinggi, ini terdapat SURVOC. Untuk SURVOC khusus itu dilaksanakan apabila terdapat penambahan atau perluasan pelayanan lebih dari 20%, kemudian atas. Nah, ini buku acuan untuk SURVOC. Buku A ini untuk SURVOC peralatan, untuk B dan C ini SURVOC sistem. Pada kesempatan siang ini, yang kita bahas ada mengenai pelayanan ICU, ini terdapat di buku SURVOC B. Nah, yang menjadi tujuan SURVOC pelayanan risiko tinggi, ini di buku A ada 800 halaman, terdapat extracorporeal shockwave lithotripsy, kemudian hemodialisis, hiperbarik, kateterisasi jantung, MRI dan atau CT scan, dan radiologi intervensional. Untuk SURVOC system di buku B dan buku C, di buku B-nya ada emergency dan rawat intensif anak, kemudian HCU, ICU, luka bakar, pelayanan neonatal, dan pelayanan stroke. Untuk di buku C ada kemoterapi, onkologi radiasi, center pelayanan jantung, sterilisasi sentral, talasemia, serta teknologi reproduksi berbantu. Untuk SURVOC khusus 1, terdapat penambahan pelayanan lebih dari 20%. Ini apabila terdapat perubahan nama rumah sakit, kepemilikan rumah sakit, lokasi atau alamat rumah sakit, bentuk badan hukum rumah sakit, kelas rumah sakit, misalnya naik kelas, ya, jenis rumah sakit, antara lain dari khusus ke umum, atau terdapat renovasi atau pembangunan rumah sakit yang cukup luas, misalnya penambahan tempat tidur lebih dari 20%, termasuk apabila ada pemindahan gedung dengan alamat yang sama. Bentuk penghargaan yang dikeluarkan oleh CARS itu berupa sertifikat atau surat keterangan. Untuk SURVOC khusus 1 ini hanya dilakukan telusur terhadap dokumen saja. Jadi tanpa biaya.
Untuk survei khusus 2, yang mana atas rekomendasi surveyor serta survei khusus 3 berdasarkan laporan masyarakat atau instansi pemerintah, ini yang dituju adalah apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap kesediaan menyerahkan data hasil monitoring Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, misalnya tentang perizinan, keselamatan kebakaran, pemeriksaan sanitasi, dan lain sebagainya, serta ketidaksesuaian isi aplikasi dan fakta yang ditemukan surveyor, atau terdapat kejadian sentinel terkait keselamatan kesehatan yang tidak dilaporkan survei. Mungkin juga terdapat risiko keamanan yang membahayakan pasien, pengunjung, dan staf yang ditemukan pada saat survei yang dapat berakibat pada hasil akreditasi sampai masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Penghargaannya di sini berupa surat keterangan. Dan yang terakhir adalah survei 4, yaitu banding terhadap standar atau BAP yang dilakukan oleh rumah sakit. Permohonan yang dari rumah sakit, ini penghargaannya berupa sertifikat. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh rumah sakit? Nah, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana kita mempersiapkan akreditasi. Pertama yang harus kita lakukan, ini seringkali Dr. Niko ini mengulang-ulang nih. Saya juga akan sering mengulang-ulang pada pertemuan ini. Pertama adalah baca dengan cermat, berulang, dan komprehensif. SEMILA. Apa itu SEMILA? Standar, kita harus kuasai standar. Kemudian elemen penilaian, maksud dan tujuan. Apa sih yang dimaksud dan dituju oleh standar dan elemen penilaian tadi? Terus kemudian instrumen atau telusur, ya. Dan jangan lupa antara satu standar atau satu elemen dengan standar dan elemen yang lainnya, seringkali itu terdapat link. Nah, jadi kita harus memahami proses standar, bukan hanya standarnya saja, tapi proses standar yang dikaitkan dengan pelayanan. Dan yang terakhir adalah acuan ke peraturan perundang-undangan, etika profesi, standar profesi, atau standar internasional. Setelah kita memahami SEMILA, maka tentukan substansinya. Apa yang wajib atau harus ada atau dilakukan. Di apa yang must have atau must do. Kemudian, apa yang tidak wajib, tetapi bila ada akan lebih baik. Nice to have atau nice to do. Kemudian, nah ini standar-standar dan elemen penilaian untuk pelayanan ICU. Ada 14 standar. Dari 338 standar dari 1353 elemen penilaian SNARS edisi 1.1. Nah, di survok ini ada 4 form. Ya, tahapan-tahapannya itu ada 4 form. Nah, harus kita ketahui, pertama form A screening survok. Ini berisikan persyaratan dari peraturan perundang-undangan, standar profesi dan sebagainya. Kemudian ada form B skenario survok. Skenario ini berisi daftar topik klausul, standar, elemen penilaian, dan kode REDUSCO. Jadi regulasi, dokumen, wawancara, simulasi, atau konfirmasi. Yang bersumber dari 338 standar dan 1353 elemen penilaian dari SNARS edisi 1.1. Ini yang digunakan untuk klausul. Kemudian form C, instrumen survok, digunakan untuk scoring. Form C ini dibuat terbab dengan materinya itu sama dengan form B. Hanya di form C ini terdapat maksud dan tujuan. Jadi kita bisa membaca maksud dan tujuan di sini dan terdapat kolom telusur dari survei tersebut. Terus kemudian form D adalah form tabel rekapitulasi standar dan elemen penilaian survei serta di sini terdapat lampiran-lampiran yang berupa checklist. Pertama di form A. Form A ini bentuknya nanti akan seperti ini. Ini diisi oleh direktur rumah sakit untuk screeningnya ini. Di sini ada kelompok regulasi menanya kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Ini untuk ICU sekunder dan ini untuk ICU tersier. Kemudian pimpinan unit ICU, apakah ada SK direktur pembentukan unit ICU, kepala instalasi ICU-nya apakah seorang dokter intensivis. Kemudian sumber daya manusianya, apakah terdapat dokter intensivis, terdapat dokter spesialis yang dapat memberikan pelayanan setiap diperlukan, dokter jaganya, dengan kemampuan FCCS dan basic course minimal. Kemudian keperawatan, minimal 75% dari seluruh perawat di ICU merupakan perawat terlatih dan bersertifikat ICU, sudah melakukan latihan ICU, serta ini diharapkan juga PK3
diharapkan PK3. Kemudian tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga laboratorium, tenaga kefarmasian, serta tenaga rekam medis. Untuk sarana prasarannya dianjurkan satu kompleks dengan kamar bedah dan kamar pulih. Ya. Desain gedungnya terisolasi, mempunyai standar tertentu terhadap bahaya api, ventilasi, AC, exhaust fan, tipe air, bakteriologis, kabel monitor, lantai mudah dibersihkan, keras dan rata. Kemudian area pasien itu ada persyaratan-persyaratannya. Ya. Unit terbuka 12 sampai dengan 16 meter persegi, unit tertutup 16 sampai dengan 20 meter persegi, outlet oksigen, vakum, stop kontak. Kemudian area kerjanya seperti ini. Untuk mendapatkan daftar syarat gedung, ini terdapat pada lampiran A2 nanti akan saya tunjukkan. Sedangkan daftar alat terdapat pada lampiran A2 nanti juga akan saya tunjukkan. Ini cakupan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di ICU. Di ICU sekunder maupun tersier. Dokumen, ini SOP, indikasi masuk, indikasi keluar, ini sangat penting, pengisian lembar pemantauan terapi dan evaluasi terintegrasi serta kalibrasi alat. Kemudian ditandatangani oleh direktur rumah sakit, apabila masih ada kelengkapan yang belum lengkap, itu diharapkan sebisa mungkin dilengkapi. Ini yang menjadi acuan. Menjadi acuan standar-standar dan elemen penilaian di SURVOC ini, pertama, Kemenkes nomor 1778 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan intensive care unit di rumah sakit. Sekarang masih mengacu ke ini, 2010. Saat ini sedang diperjuangkan oleh Dr. Bambang Pujo ya, Dr. Bambang, untuk dilakukan revisi di Kementerian Kesehatan. Terus kemudian Permenkes nomor 519 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit. Dan Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Jadi nanti kita bisa melihat apa yang ada di standar itu tentu mengacu terhadap undang-undang maupun peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah. Kemudian kita lanjut ke form B, skenario pelayanan ICU. Bagaimana sih nanti skenarionya pada saat dilakukan telusur? Nah, telusurnya nanti akan menilai mengenai organisasi. Ini membahas mengenai pengorganisasian, kepala atau penanggung jawab di ICU, kemudian ketenagaan, mengenai kredensial, diklat, evaluasi kinerja. Intinya adalah di sini mau memastikan SDM-nya itu mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fasilitas, mengenai ruangan, tempat tidur, peralatan tentang kalibrasi dan pemeliharaan, mutu, risiko dan keselamatan pasien, tentang indikator mutu, data, SKP, PPI. Kemudian pelayanan dan asuhan pasien, tentang indikasi masuk atau keluar, asuhan pasien, integrasi asuhan pelayanan, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat atau PKPO, kemudian edukasi dan persetujuan privasi, antara lain tentang privasi, HPK. Kemudian lingkungan limbah, tentang pengelolaan limbah, B3, IPAL, K3, MFK. Dan terakhir pendokumentasian tentang administrasi rekam medis. Nah ini saya tunjukkan, ini saya foto dari buku B organisasi. Misalnya saya ambil satu contoh standar TKRS 3.1 elemen penilaian 1. Ada penetapan jenis pelayanan ICU yang diberikan di rumah sakit sesuai dengan misi rumah sakit. Ini yang diminta pada saat telusur adalah regulasi. Jadi nanti yang akan dilihat oleh surveyor adalah regulasinya untuk standar ini. Terus kemudian ada penetapan struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit sampai dengan unit pelayanan ICU. Ini TKRS 8, elemen penilaian 1, yang diminta juga regulasi. Kita lompat ke TKRS 9, elemen penilaian 2. Kepala unit pelayanan dan koordinator pelayanan di ICU telah sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan. Ini nanti yang akan ditelusur adalah dokumen serta akan dilakukan wawancara. Tuh. Terus kemudian unit pelayanan ICU telah mempunyai pedoman pelayanan yang menguraikan tentang pelayanan saat ini dan program kerja yang menguraikan tentang pelayanan yang direncanakan dan pengaturan pengetahuan dan keterampilan staf klinis yang melakukan assessment pasien dan kebutuhan pasien. Ini di TKRS 10 yang dibutuhkan adalah
regulasi. Begitu juga dengan standar-standar yang lainnya. Ini ada KKS, ya, TKRS, dan MFK juga. Nah, ini saya mau menunjukkan pernyataan saya yang tadi kaitan akreditasi dan pandemi COVID ini. Kita bisa lihat, kita sudah mempelajari standar ini sejak dulu. Di sini dikatakan unit pelayanan ASIU telah mempunyai pedoman pelayanan yang menguraikan tentang pelayanan saat ini dan program kerja yang menguraikan tentang pelayanan yang direncanakan dan mengatur pengetahuan dan keterampilan staf klinis yang melakukan assessment pasien dan kebutuhan pasien. Di TKRS 10 ini mengajarkan kita bahwa kita memang harus punya persiapan untuk kita harus mempunyai pedoman dan kita harus mempunyai program kerja yang akan kita lakukan di ICU sini. Samping itu juga kita harus memastikan keterampilan staf klinisnya itu dalam melakukan assessment pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian selanjutnya saya tunjukkan bahwa Direktur Rumah Sakit telah menerapkan persyaratan teknis bangunan dan prasarana ICU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini ada di MFK 1, elemen penilaian 2. Jadi kita bisa lihat, tadi Dr. Bambang Pujo sudah memaparkan kendala-kendala yang kita temukan di lapangan seandainya kita tidak mempunyai suatu bangunan, gitu ya, suatu lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan standar. Nah, tentu kita akan mengalami kesulitan dalam upaya untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian infeksi, gitu. Ya. Terus kemudian kita lihat standar yang lainnya. Pengetahuan staf ICU dites dan disimulasikan setiap peran mereka dalam setiap program manajemen fasilitas. Kegiatan pelatihan setiap staf didokumentasikan. Ini ada di MFA 11, elemen penilaian 4. Di sini diminta dokumen serta wawancaranya nanti yang akan dilakukan. Ini kita bisa lihat nanti di buku B ini, apa sih yang diminta dari standar itu, apakah regulasinya, dokumentasinya, wawancaranya, simulasi, atau konfirmasi. Akan dilakukan konfirmasi. Kemudian lompat lagi, saya akan mengambil contoh lagi standar yang terkait dengan upaya penanganan infeksi. Ini dalam orientasi di ICU diminta materi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Di sini terdapat di TKRS 9, elemen penilaian 6. Dan jelas-jelas sekali KARS itu meminta dokumen. Jadi artinya KARS itu menginginkan bukti bahwa hal tersebut sudah betul-betul dilaksanakan di rumah sakit. Dan juga wawancara. Siapa yang akan dilakukan wawancara, siapa yang dituju pada saat wawancara, nanti akan kita lihat pada slide nanti. Ya. Terus kemudian fasilitas tadi, bagaimana standar itu, standar yang ada di SNARS ini mewajibkan fasilitas itu mempunyai suatu standar seperti apa. Kemudian mutu dan pasien, saya menunjukkan lagi, ya, rumah sakit telah kegiatan pelatihan untuk menurunkan risiko infeksi di dalam proses-proses kegiatan tersebut. Ini terkait dengan PPI 7, elemen penilaian 4. Dokumennya harus ada, wawancara juga akan dilakukan, gitu. Ya. Terus alat pelindung diri sudah digunakan secara tepat dan benar, gitu. Jadi dari melalui akreditasi ini juga bahkan kita sudah diajarkan, gitu. Jadi di awal-awal wabah bagi rumah sakit yang sudah melaksanakan standar-standar ini dengan sungguh-sungguh tidak akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Sudah tahu APD apa yang tepat, APD apa yang benar untuk suatu keadaan airborne infection atau infeksi-infeksi yang lain, bagaimana pencegahannya. Ini sudah ada semua di standar-standar SNARS edisi 1.1. Ya. Terus kemudian, dan selanjutnya, terus kemudian ada pelayanan dan asuhan pasien. Di sini ada standar ARK, AP, ya, TKRS, kemudian PAP, terus kemudian banyak lagi standar yang lainnya, kepelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, PKPO, edukasi dan persetujuan privasi, sini ada MKE, kemudian lingkungan limbah, ada MFK, MIRM, ya.
Jadi untuk di dokumen B ini ada 160 standar dan elemen penilaian di sana. Kita berlanjut ke form C mengenai form C instrumen survei terfokus pelayanan ICU. Nah, gambaran umum untuk instrumen survei terfokus pelayanan ICU. ICU itu merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri. Jadi dia tuh mandiri bentuknya berupa instalasi dan berada di bawah direktur pelayanan langsung dengan staf yang khusus, dengan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa. Di sini ICU dituntut untuk mempunyai suatu kemampuan sarana-prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medis, perawat, dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut. Seiring dengan waktu, ICU modern itu tidak hanya terbatas pada penanganan pasien pasca bedah. Dulunya berangkat dari penanganan pasien pasca bedah atau ventilasi mekanik. Tapi sekarang ICU itu tuntutannya menjadi lebih. Kenapa? Karena di sana ICU menangani pasien-pasien dengan multiple organ failure, dengan berbagai macam gangguan fungsi organ, sehingga harus mempunyai support, harus mempunyai dukungan terhadap fungsi organ-organ vital seperti pernafasan, kardiosirkulasi, susunan saraf pusat, ginjal, dan lain-lainnya, baik pada pasien dewasa atau pasien anak. Jadi manusia secara utuh itu tidak bisa dikelompok-kelompokkan hanya menjadi organ-organ tertentu. Jadi ilmu ini pun juga ilmu ICU semakin berkembang. Ini saya menunjukkan ruang lingkup pelaku yang mengancam nyawa, kemudian menata laksanaan kelainan klinis yang holistik, kemudian pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau iatrogenik, kemudian pemberian bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya sangat tergantung pada alat atau medis dan orang lain, kemudian terapi paliatif pada pasien-pasien kritis, memberikan informasi dan mempersiapkan keluarga pasien dalam menghadapi kondisi akhir kehidupan pada pasien-pasien yang kemungkinan hidupnya sudah sangat rendah, dan mempersiapkan kemungkinan untuk melakukan donor organ. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Pada dokumen C ini, pada form C ini, kita akan mendapatkan maksud dan tujuan dari standar dan elemen penilaian. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, jangan lupa semila. Semila itu salah satunya dan maksud dan tujuan. Misalnya pada SKP 1, kesalahan identifikasi pasien dapat membuat identifikasi tidak benar adalah jika benar dalam keadaan koma saat pasien berpindah tempat tidur, berpindah kamar tidur, berpindah lokasi di dalam lingkungan. Ya, maksud dan tujuan dan elemen-elemen ini. Nah, di sini apa yang diharapkan dari SKP 1? Dari SKP 1 yang diharapkan, apa dokumen ini ada kolom telusur, ini apa yang akan dilakukan. Ya, di sini kemudian apa nanti yang akan ditelusur, misalnya untuk SKP 1, identifikasi pasien dilakukan dengan menggunakan minimal 2 identitas dan tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien dirawat sesuai dengan regulasi rumah sakit. Nanti akan dilakukan telusur terhadap dokumen, terus kemudian akan dilakukan observasi dan juga wawancara. Nah, untuk survok pada semua berkas rekam medis di ICU. Jadi di sini tentu akan melakukan observasi terhadap pasien yang ada di ICU, tembus kemudian wawancara-wawancaranya dilakukan pada staf ICU, staf klinis maupun keluarga pasien yang dirawat di ICU. Di sistem scoringnya masih sama. Di sini ada 10, 5, dan 0. 10 terpenuhi secara lengkap, akan mendapatkan nilai pada saat 80%, pada saat apabila 20 sampai dengan kurang dari 80, skornya hanya mendapatkan 5, tapi kalau kurang dari 20, itu 0.
gitu. Terus kemudian elemen penilaian 3, elemen penilaian 4 gitu. Dan kemudian di sini juga ada maksud dan tujuan dari SKP 2 ya, 2.2, terus kemudian SKP 3 ya, saya mau menunjukkan 5 ini dikuranginya risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kita lihat maksud dan tujuan SKP ini ya. Terus kemudian ya, yang saya ingin tunjukkan adalah di sini ada upaya terpenting menghilangkan masalah infeksi ini dan infeksi lainnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan dan selanjutnya. Di sini ada tulisan lihat juga PPI 9. Ini yang tadi saya sampaikan pada saat saya membahas mengenai semila tadi. Ya, di semila itu kita diajarkan untuk kita melihat koneksi, kita melihat keterkaitan standar ini dengan standar yang lainnya. Mohon maaf. Ya, jadi kita lihat, pada saat kita melihat apa yang diminta di SKP 5 ini, jangan lupa kita juga membuka PPI 9, elemen penilaian 3. Apa? Ada terdapat di ARK 2.1, ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk membaca maksud dan tujuan yang ada di sini, dan juga link antara standar tersebut dengan standar dan elemen penilaian yang lain. Ini nanti harus betul-betul kita pelajari standar-standar ini secara cermat. Ya, jangan sampai nanti ada asumsi atau pendapat kita sendiri gitu. Jadi muncul kesan bahwa permintaan yang ada di standar itu terlalu berlebihan, ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kita kembalikan. Ya. Jadi semuanya kita kemudian ini standar-standar ada TKRS, kemudian MFK, ya, kemudian peralatan medis, pendidikan dan pelatihan. Nah, ini KKS. KKS ini sangat penting. Jadi Dr. Bambang juga menyampaikan kendala-kendala yang didapat di lapangan. Ya, kalau seandainya dalam situasi seperti maksud dan tujuannya sudah disampaikan bahwa sangat penting bagaimana tenaga medis maupun tenaga kesehatan lain gitu ya mempunyai suatu standar kewenangan klinis. Jadi nanti ada surat penugasan klinisnya ya, dan PE maupun FVPE ya harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ya. Kita lanjut ke form D. Daftar standar sufok pelayanan ICU ini standar-standar yang tadi saya sampaikan banyak sekali di sini ada ARK, PAP, terus kemudian standar SKP, PPI, HK, MKE, TKRS, MIRM, terus kemudian KKS, MFK, PMKP. Terakhir, maknanya sangat penting, karena ini merangkum semua upaya peningkatan mutu yang dilakukan pada saat melakukan pelayanan ICU. Terus kemudian, ini yang tadi saya sampaikan, lampiran A1 dan lampiran A2 yang terdapat dengan 16 meter persegi, ini harus terdapat satu tempat cuci tangan tiap dua tempat tidur, satu tempat cuci tangan tiap dua tempat tidur pada ICU sekunder maupun tersier. Terus kemudian unit tertutup 16-20 meter persegi, outlet oksigen vakum stop kontak, area kerja, lingkungan suhu, humiditas, ruang isolasi, ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, terus kemudian ruang tempat buang kotoran, ruang perawat, ruang staf dokter, ya. Kemudian ruang tunggu keluarga pasien, laboratorium. Nah, ini daftar peralatan berdasarkan klasifikasi pelayanan ICU. Ya, di sini ventilasi mekaniknya seperti apa, kemudian alat hisap, alat ventilasi manual dan alat penunjang jalan nafas, kemudian peralatan akses vaskular, peralatan monitor invasif, monitor tekanan
invasif, tekanan vena sentra, tekanan baji, ya, Swan guns. Yang non-invasifnya misalnya tekanan darah, EKG, laju jantung, saturasi oksigen, dan pulse oximetry, kemudian suhu, EEG, defibrillator, dan alat pacu jantung, alat pengatur suhu tubuh, peralatan drain, torakal, pompa infus dan pompa sirinj, bronkoskopi, ekokardiografi, peralatan portable untuk transportasi, tempat tidur khusus, lampu untuk tindakan, hemodialisis, CRRT. Untuk praktisi-praktisi di ICU, kita melihat daftar peralatan ini sangat-sangat basic, sangat-sangat standar. Jadi artinya apa? Ya memang sesuai dengan namanya. Ya, jadi di SNARS ini, yang diminta adalah kelengkapan yang sesuai dengan, yang bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Ya. Jadi pada saat sudah memenuhi ini, diharapkan sudah bisa memberikan suatu pelayanan yang aman bagi pasien. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, daftar pustaka dari Survok Pelayanan ICU ini diambil dari KMK 1778 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan ICU, terus kemudian PMK 519 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di rumah sakit, kemudian PMK 24 tahun 2016 tentang persyaratan fisik bangunan rumah sakit. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Pesan saya untuk selalu menggunakan masker untuk kesehatanmu dan juga keluargamu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Iwan telah menjelaskan segala suatu subfok secara umum maupun secara khusus sehingga bisa kita melihat bagaimana pengukurannya. Baik, ini peserta mencapai 984 tadi ada angkanya. Luar biasa peminatnya. Kemudian sekarang kita memasuki tanya jawab. Ada 20 pertanyaan. Saya akan mulai yang pertama, Prof. Salas yang hadir dari Ramli Isakuku, Dr. Ramli Isakuku, menurut pengalaman Anda, obat apa yang paling efektif untuk menurunkan risiko kematian pasien COVID-19 yang dirawat di ICU? Wah, ini generik banget nih, terlalu umum. Silakan, saya menjawab. Baik. Sampai saat ini belum ada obat yang direkomendasikan ya, atau yang sangat terbukti bahwa itu efektif untuk menangani COVID. Jadi lebih banyak pasien-pasien COVID ini ya kita terapi dengan eviden yang ada pada saat ini. Eviden yang ada saat ini dan obat yang tersedia di tempat Anda masing-masing. Whatever gitu ya. Karena memang COVID ini masih merupakan suatu penyakit baru yang terapinya sendiri kita juga masih meraba-raba. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwa kalau itu kita mau mencegah kematian dini itu sebabnya kebanyakan adalah hipoksemia. Karena itu identifikasi pasien-pasien yang mengalami hipoksemia ya, secara dini itu akan mengurangi jumlah kematian. Tapi kalau sudah sampai pada saat fase hipoksemia yang fase lanjut, apapun obatnya yang kita berikan kelihatannya tidak ada manfaatnya. Baik, Pak Iwan ada tambahan untuk kali ini? Tidak ada. Ya, okay. Saya rasa saya setuju ya, dengan Pak Iwan. Ya memang literatur bilang ada kuat gulopatinya ada di IC bla 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 lah itu ya. Yang kedua, Adika Putri Pratiwi izin bertanya dok, efektivitas SDM khususnya tenaga perawat. Sehubungan belum adanya rekomendasi rasio perawat pasien untuk pasien COVID, apakah kita gunakan rasio 1:1? Data rekomendasi berdasarkan pengalaman dokter korporasi. Nah, ini silakan Dokter Bambang. Ini juga yang ini juga termasuk yang kita bahas di revisi Permenkes itu ya, Dokter Bambang ya. Ini pertanyaan yang sulit ya. Dalam kondisi normal saja, Dokter Niko kita masih Agak sih. Ya,
penuh itu. Sehingga dalam kondisi pandemi tentunya kita tidak bisa strict dengan rasio tersebut. Sehingga apa yang bisa kita kerjakan sebaik mungkin ya untuk mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya pada pasien itu yang akan kita kerjakan pada saat ini. Lanjut ya. Dari Suparno Adi Sardika, SPAN. Izin bertanya dari RSD Dr. Subandi Jember, adalah rumah sakit tipe B, rujukan regional Jatim, Jawa Timur, Jawa Timur. Apakah dengan rumah sakit kami perlu membuat secara tersendiri unit intensive pinere, non-pinere, atau unit itu dijadikan satu dengan unit intensif? Apakah diperbolehkan apabila staff unit intensif bergerak merawat di unit perawat inap isolasi COVID-19 maupun non-roda? Apakah ada pasien terkonfirmasi COVID dan butuh perawatan dan ventilator non-ventilator? Silakan. Ini sangat terkait dengan keputusan di rumah sakit sendiri ya, regulasi di suatu rumah sakit. Artinya siapa sih yang berkompeten untuk melakukan penanganan pada kasus-kasus khusus seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti ini, ya, kita ini agak chaos gitu ya, rumah ICU-nya bisa tersebar di mana-mana dengan pasiennya bisa tersebar di mana-mana, walaupun sistem sentralisasi itu sebaiknya digunakan, karena itu akan menghemat tenaga maupun pengaturan peralatan maupun obat-obatan. Di tempat kami, semua itu pasien bedah pasca operasi, kalau dia memerlukan perawatan di ICU, masuk di ruang isolasi untuk intensif. Ruang isolasi intensive care unit. Jadi, dan saat ini yang menjadi DPJP utama kalau masuk di ICU adalah intensivis kalau kita baca. Intensivis dan anestesiologi. Karena intensivisnya juga sangat terbatas juga. Dan kalaupun ada kan kita juga harus mempertimbangkan dari sisi alokasian tenaga. Kita harus mengidentifikasi orang-orang yang mempunyai faktor risiko tinggi, ya, usia tua. Karena di ICU itu kontak terhadap pasien itu sangat intens. Sehingga kalau kita menempatkan intensivis-intensivis yang usianya tua, kemudian sudah dengan komorbid, itu sangat berisiko bagi mereka. Oleh karena itu pengaturan seperti ini harus dilakukan di suatu rumah sakit. Sangat penting dalam alokasi awal identifikasi itu harus dipisahkan mana yang usianya kurang dari 40 tahun, kemudian kurang dari 50 tahun tanpa itu harus dilakukan. Dan mengenai kompetensi ya tetap kalau memang mau dilakukan sharing kompetensi tentunya harus orang yang berkompeten, misalnya anestesiologisnya harus ngajari orang lain untuk bisa mengelola ventilator di tempat dalam kondisi seperti ini. Mungkin ya. Kalau dari Kars bagaimana, Dokter Iwan? Mohon izin menambahkan, Dok. Kalau kita lihat di sini rumah sakit daerah Dr. Subandi itu rumah sakit tipe B yang merupakan rujukan regional Jawa Timur, wilayah Timur. Nah, kalau kita lihat ini mungkin masuk dalam kriteria rumah sakit. ICU-nya pun juga ICU sekunder. Ya, jadi semestinya yang kelas seperti ini sudah bisa memisahkan antara yang infeksi, ya, pinere maupun non-pinere. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat klasifikasi dia bisa menjadi kelas B, itu tentu sudah memenuhi suatu klasifikasi tertentu gitu. Jadi semestinya dari sarana prasarana, alat maupun SDM pun juga harusnya sudah terpenuhi dalam situasi yang normal. Sekali lagi, kalau SDM itu seperti tadi Dr. Bambang Pujo sampaikan, dalam situasi yang normal SDM itu mesti sudah terpenuhi sesuai dengan standar. Nah, dalam keadaan COVID seperti ini tidak ada yang keadaan COVID. Mobilisasi SDM itu tentu sangat penting. Nah, pada saat dilakukan mobilisasi SDM,
yang harus dilengkapi adalah kemampuan dari SDM tersebut. Yang saya alami sendiri di rumah sakit, tempat saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di awal wabah ini terjadi dan pasien itu sangat banyak, dari SDM itu melakukan mobilisasi perawat sebelum perawat tersebut pindah bekerja di ruang intensif khusus tersebut. Dari bagian pendidikan dan pelatihan itu melengkapi dengan pelatihan-pelatihan dalam waktu yang sangat sekian banyak pelatihan. Ya, jadi kita mencetak sekian ratus perawat dalam waktu yang singkat, terus kemudian tenaga kesehatan lain sampai dengan klinik kita latih dalam waktu yang singkat sehingga mempunyai bekerja di tempat-tempat tersebut. Demikian Dr. Nico. Baik. Berikutnya adalah ini mungkin bagian Kars. Bagaimana dari Pak Saud Huta Soed, bagaimana nanti Dok dengan Permenkes yang baru tentang akreditasi rumah sakit Permenkes 12/2020. Jadi pertama tadi Pak Sutoto bahkan sudah menyampaikan beberapa hal. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Kars menerima dengan senang hati Permenkes tersebut. Dan tadi Dr. Iwan juga sudah menyampaikan sebenarnya melalui akreditasi, maka cukup sering rumah-rumah sakit terdorong memahami dulu dan lalu melakukan. Kalau dulu Permenkes yang mana ya kita belum dapat. Nah, kalau sekarang ini dok, ini ada yang lebih baru, barusan aja minggu lalu rumah sakit coba duluan. Itulah pendorongan yang telah dilakukan, ya, mendorong rumah sakit untuk semila A-nya adalah acuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara singkat jawabannya adalah untuk hal ini rumah sakit tanya apakah ini begini-begini, lihatlah di Permenkes 12 itu pasal 22, baca di situ ayat A bahwa semua yang selalu masih berlaku gunakanlah Permenkes 34, ya. Nanti kalau sudah selesai baru masuk ke yang baru ini. Itu petunjuk dari Permenkes yang 12 ini di pasal 22. Oke. Lanjut dari Ibu Desa Nyoman City kepada yang terhormat Dr. Bambang. Salah satu kendala yang tadi dokter sampaikan adalah tempat sejumlah perawat ICU kompeten. Bagaimana rumah sakit mengatasi hal tersebut pada situasi COVID sementara pasien bertambah, ya, untuk melatih perawat ICU membutuhkan tenaga panjang. Wah, ini agak unek-unek juga. Tadi Pak Dr. Bambang sudah menyampaikan keterbatasan kendala yang ada. Silakan Dr. Bambang. Ya, memang tadi salah satunya sudah dijelaskan dokter. Ya. Artinya kita merekrut perawat-perawat non-ataupun relawan, kemudian kita berikan memang pembekalan tidak sepanjang pembekalan yang kita kerjakan pada kondisi-kondisi normal. Nah, bagaimana? Jadi ya learning by doing. Learning by doing. Kita nggak bisa nunggu lagi gitu. Pasiennya sudah learning by doing, dan di situ kita, kalau kami di tempat kami, kami merancang harus ada perawat ICU yang mensupervisi minimal untuk 3 perawat non-ICU itu disupervisi oleh 1 perawat perawat ICU. Dengan begitu kita berusaha untuk ya minimal kalaupun kualitasnya turun ya tidak. Jadi itu adalah upaya-upaya yang kita kerjakan walaupun tentunya tidak bisa seoptimal biasanya. Luan, ada pengalaman luar-luar di Jawar? Ya, betul tadi. Pasti sama, ya. Sama dok, sama, seperti ya. Tadi disampaikan, ya. Ya. Jadi dalam waktu yang singkat kita tentu tidak bisa menghasilkan ya. Kualitas yang sama dengan pelatihan 6 bulan, tapi ya mau tidak mau. Ya. Kemudian berikut Ibu Reni Fatma Priyartini. Oh, ini verifikasi saya kira tidak terkait, nanti akan dijawab secara langsung oleh Kars. Dari Dr. Mompang Tua Pak Parlabutan, Rumkit tingkat 2 Putri Jawa Medan, ingin izin bertanya ke Dr. Bambang, mengapa pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator, angka harapan hidupnya masih rendah?
Baik, jadi memang ada beberapa hal ya terkendala. Kendalanya adalah begini, pasien-pasien COVID yang demand-nya itu sangat tinggi sementara ketersediaan bed ICU itu rendah, ya tidak bisa memenuhi itu. Akibatnya kadang-kadang pasien itu akhirnya late untuk ditangani. Sehingga kalau sudah jelek baru kemudian atau mau cari rumah sakit yang bisa menampung aja susah gitu. Jadi pada saat sudah masuk karena kondisinya sudah sangat terlambat. Ya, selain memang ada patofisiologi tadi mungkin sempat disinggung oleh Dr. Nico ya. Angka kejadian tromboemboli itu sangat sangat tinggi ya, mungkin lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang dirawat ICU pada umumnya. Sebelum Itali banyak. Iya, sehingga kalau di negara-negara maju kan modalitas bahkan sampai ECMO segala macam. Nah, kita di sini ECMO di Indonesia itu cuma ada berapa. Kemudian kalau kita menggunakan ECMO, maka kita akan menyedot sumber daya yang lebih berat lagi, sumber daya yang lebih besar lagi. Artinya kita malah justru mengorbankan pasien-pasien yang seharusnya bisa kita selamatkan. Oleh karena itu ya sisi prioritas tadi menjadi utama. Pasien-pasien yang sudah dengan kegagalan organ yang banyak ya terpaksa kita tidak melakukan hal-hal yang sangat itu ya. Karena pasiennya udah ngantri ini yang di luar itu ya, yang kondisinya lebih baik. Sehingga kadang-kadang ya sudah kita lepas saja. Oke. Iya. Kemudian kalau Mas silakan. Iya, ini pasien yang sudah dirawat di ICU dengan menggunakan ventilator, seperti tadi Dr. Bambang sampaikan, kondisinya itu biasanya udah betul-betul jelek. Jadi yang saya jadi teringat dengan orang yang mengatakan bahwa medis itu di garda terdepan. Sebetulnya ya ini yang menunjukkan bahwa kita bukan garda terdepan, kita akhir ya Dr. Bambang ya. Garda terdepan itu justru masyarakatnya, bagaimana preventifnya, pencegahannya itu. Karena kalau udah lanjut sampai dengan di ICU sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit. Makasih, Dok. Jadi kalau udah ada terdepan lengah, arus masuk pasien ke rumah sakit nambah. Itu betul, kan? Karena gitu. Ya, lanjut ke Pak Zainal Mutakin, saya kira konteksnya sudah bagaimana nambah ruang ICU, nambah tenaga, saya kira sudah dijawab. Ini Yan Aslianor, selamat siang Pak Iwan. Terkait dengan standar minimal untuk tenaga dokter perawat yang bertugas di intensive care, bagaimana dimanakan tempat pelatihan minimal keterampilan mereka, apakah ada masa refresh keterampilan kembali? Baik, saya coba jawab dong. Ini terkait standar minimal ya, jadi untuk kompetensinya memang dalam situasi pandemi ini, kalau kita mencari pusat-pusat pelatihan gitu dan kita mengharapkan tenaga kesehatan kita mendapatkan pelatihan dari tempat lain itu sangat sulit. Jadi dalam situasi yang seperti ini yang diharapkan adalah pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan internal di rumah sakit tersebut. Nah, era new normal ke depannya ini, rumah sakit pusat pendidikan sudah mulai melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan jarak jauh. Ya, mudah-mudahan kita sedang menyusun artinya bagaimana sih kita membuat suatu pelatihan-pelatihan dari jarak jauh. Yang agak sulitnya tantangan bagi kami adalah ini kan pelatihan kemampuan gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar melihat atau membaca teori, tapi juga harus melakukan. Nah, ini yang sedang kita atur bagaimana ini bisa. Jadi singkatnya, pada saat ini mungkin sulit untuk mendapatkan tempat pelatihan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu singkat ke depan ini, contohnya di rumah sakit saya, di rumah sakit Hasan Sadikin, kami sedang membuat protokol pelatihan jarak jauh seperti itu. Terima kasih. Pak Bambang, ada tambahan? Pelatihan. Betul, Dr. Nico. Jadi ya, memang kalau tidak sulit ya gitu untuk ngatasi ngerawat pasien sendiri, kita sudah sangat kewalahan, apalagi untuk menyelenggarakan suatu pelatihan-pelatihan yang sustainable begitu sifatnya, itu agak sulit.
Oke, ini dari Pak Ali Budiarsono. Prinsipnya ada pedoman PMK 1778, sudah ada standar indikasi masuk keluar syarat dan seterusnya. Cuman masalahnya pelaksanaan standarisasi ICU masih banyak yang tentu saja ini adalah melalui akreditasi ini akan didorong terus agar penerapannya sesuai. Pertanyaan yang terakhir dari beliau adalah siapa yang bertanggung jawab menetapkan ICU memang layak, yaitu KARS yang tentu dinas akan turun dalam hal struktur, mungkin prosesnya sedikit, tetapi KARS mulai dari struktur, proses, dan hasil. Apa yang dimaksud dari Widi Helen, apa yang dimaksud remote ICU? Jadi remote ICU itu mungkin adalah hal yang kita bila rumah sakit semua rujukan itu sudah penuh, kemudian di situ ada ya suatu tempat yang mungkin bisa digunakan sebagai ICU gitu, kemudian tidak ada dokternya, maka kemudian bisa dokter yang kompetensi, misalnya dokter umum gitu ya, tapi kemudian konsultasinya dengan intensivis yang ada di rumah sakit rujukan misalnya, sehingga kemudian tindakan-tindakan perawatan di ICU itu di remote dari rumah sakit rujukan. Berapa hal yang mungkin bisa, ini sebenarnya negara yang ada satu daerah yang ngatur ICU kita kurangi, sehingga pasien-pasien yang harus masuk ICU tapi kondisinya masih lebih baik, mungkin itu bisa dirawat di rumah sakit begitu dengan cara remote. Mungkin seperti itu kira-kira konsepnya. Tidak ada sesuai dengan dokter Bambang. Berikutnya pertanyaan yang mungkin ranahnya KARS, dari mohon penjelasan, apakah ada regulasi bahwa DPJP utama pasien ICU, pasien ada di ICU, siapa DPJP utamanya? Si atau bisa dokter spesialis lainnya. Jadi ini terkait dengan ARK 32, 3P maupun DPJP utama. Nah pasti di dalam maksud semila tadi, maksud tujuan, kemudian link-linknya ke KKS juga, bahwa tergantung acuan regulasi rumah sakit. Apakah ICU itu closed system, maybe sedikit atau semi open gitu, maka disitulah ya, walaupun yang saya pahami standar-standar di Permenkes tentang pelayanan intensif itu masih tentu intensif membuat peranan. Jadi utama kalau pasien ada di dalam ICU, misalnya dia di ruangan ada 3 dokter yang mereka ada penyakit dalam, ada mata, bla bla bla, kemudian masuk ICU, apakah DPJP utamanya harus pindah? Sekali lagi itu tergantung policy kebijakan dari rumah sakit. Biasanya terkait dengan sistem terbuka tetap. Lanjut, dokter mohon penjelasan Pak Yuda. Nah, pertanyaan dokter Bapak, untuk dokter Bapak, Ibu Dokter Kemala Rita nih, Rumah Sakit Rais. Tadi sudah jelas sebagian besar ruang isolasi pasien COVID belum memenuhi syarat. Belum ada ruang tekanan negatif, antrum, bla bla bla. Mengatasi kecemasan sebagian besar bangunan isolasi masih tertutup, ya pokoknya kendala-kendala kita masih banyak. Tidak artinya saat ini keluarga juga ditanyakan melepas pasien masuk ICU. Itulah saat terakhir bertemu pasien, apalagi kalau meninggal. Pertanyaannya, apa upaya yang dilakukan jika pasien dirawat di ruang isolasi namun masih bisa berhubungan dan berinteraksi dengan keluarga meski tidak secara langsung dalam mengurangi kecemasan yang dialami pasien dan keluarga? Atau memang era COVID? Silakan. Terima kasih, Dr. Nick. Yang sangat complicated ya memang, bahwa kalau kita kemudian tidak bisa menyediakan ruang
negatif, sementara itu rumah sakit adalah rumah sakit daerah satu-satunya, misalnya seperti itu, maka mau tidak mau menggunakan ruang perawatan ICU biasa, ya, dengan standar APD yang sudah ditentukan. Tentunya harus ada modifikasi-modifikasi tertentu, ya, yang tentunya tujuannya adalah melindungi supaya tenaga medis yang bekerja di sana itu cukup aman. Misalnya dengan membuat alur masuk petugas medis, apa yang harus dia kerjakan, bagaimana cara melakukan pemantauan, keluarnya di mana, menggunakan APD-nya di mana, melepasnya di mana, kemudian tadi rotasi berapa lama maksimal dia boleh bekerja di dalam, misalnya seperti itu, harus diatur. Tujuannya adalah mengurangi paparan supaya dia tidak terlalu banyak kontak dengan pasien-pasien itu. Kemudian juga ada beberapa modifikasi yang tekanan non-negatif, ya, minimal udara yang di situ sirkulasinya harus cukup baik, ya, 6-12 kali dalam 1 jam. Itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi dampak kontaminasi pada tenaga medis yang bekerja di situ. Ya, tentunya pembuangannya juga harus difikirkan. Jadi kalau tidak ada tempat seperti itu, ya, mungkin ada beberapa yang tidak membuka ICU, ya, sudah dilakukan ruangan perawatan biasa yang akhirnya juga pasiennya ya akan meninggal di ruangan-ruangan tersebut. Itu terjadi di beberapa daerah, memang membuat ruangan tekanan negatif, membuat ruangan isolasi yang standar itu hampir tidak mungkin. Dan pun kalaupun mungkin, akhirnya apa? Ya tadi monitoringnya, ya, monitoring jarak jauh mungkin yang dilakukan. Dan itu pasti akan mengurangi kualitas perawatan. Jadi mortalitasnya akan sama saja dirawat di ICU maupun dirawat di ruang. Jadi ini yang mungkin harus dipikirkan. Efektivitas kalau kita menggunakan ICU yang tidak standar, ya, dengan tenaga yang tidak standar, dengan peralatan yang tidak standar, pasti mortalitasnya jauh lebih tinggi lagi. Oke. Okay. Itu yang menjadi masalah, tidak bisa kita atasi saat ini memang. Ini kalau begitu ketat, tentu bisa dengan tele, ya, jadi dengan CCTV atau apa, bahkan dengan HP gitu kalau pasien sadar. Tapi ada juga satu petugas dalam SNARS itu, yaitu MPP, ya, manajer pelayanan pasien. Dia itu harus bergerak, dia bukan PPA, ya, pelayanan profesional, justru membantu para PPA agar pasien makin puas, kalau dia makin puas. Jadi ini juga satu jalan dua. Pak, ada aman? Ya, saya rasa adalah itu ada standar-standar, ya, dok, ya, yang menaungi itu. Di manajemen komunikasi dan edukasi juga, kan, terus kemudian beberapa standar yang lain juga, keluarga itu memang dilibatkan untuk pelayanan pasien, dilibatkan dalam pelayanan pasien. Jadi keluarga selalu diberikan informasi mengenai perkembangan pasien dan lain sebagainya, walaupun mungkin keluarga tidak bertemu langsung dengan pasien tersebut. Namun dalam situasi pandemi yang seperti ini, beban kecemasan atau stres itu bukan hanya dialami oleh pasien keluarga, tapi juga oleh tenaga medis tentunya. Jadi apakah tenaga medis tersebut masih mempunyai waktu untuk memberikan edukasi sementara yang bersangkutan sudah sekian lama kontak bekerja di dalam dan lain sebagainya, itu mungkin yang harus kita maklumi juga dengan kondisi yang seperti ini, ya, dok. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, ini ada pertanyaan saya yang tidak ada nama. Kepada Dokter Bambang Bujo, apakah plan ICU masih yang tadi? Apakah plan ICU masih mengacu pada open ICU, semi close ICU? Jadi sebenarnya ICU itu adalah satu istilah yang nanti akan menjadikan satu perdebatan. Prinsipnya adalah ICU itu dikelola dengan DPJP, utamanya adalah yang sudah ada ketentuannya di dalam di dalam peraturan negara. Dalam hal sistem itu sebenarnya sangat ditentukan oleh internal dari rumah sakit itu sendiri, bagaimana kemudian mengatur
apakah kalau masuk ICU kalau dianggap plus itu sudah DPJP yang lain sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tapi tidak seperti itu sebenarnya, karena pelayanan di ICU itu adalah suatu pelayanan yang apa interdisiplin ya, interdisiplin artinya kalau kita, kalau masih diperlukan konsultasi dengan bagian atau spesialis lain ya, spesialis saya akan ikut merawat, cuma DPJP utamanya sebagai penentu itu adalah intensivisnya yang ada di situ ya. Pelayanan itu tentu saja aturan itu bisa dibuat internal sehingga itu utamanya adalah patient safety ya, dan pasien itu adalah subjek ya. Pasiennya adalah subjek bukan objek. Dokternya punya satu goal, tujuannya apa? Pasiennya aman dan outcome-nya baik. Dan itu tentunya kita tidak perlu memperdebatkan itu close atau open atau semi-close atau apapun. Tetapi yang jelas bahwa suatu sistem itu dibuat, ya, tentunya akan dievaluasi untuk kepentingan keselamatan pasien dan kebaikan dari pasien. Menurut saya seperti itu, dokter. Jadi rumah sakitnya menentukan dulu apapun polanya, silakan tentukan, tapi tentu ada acuan. Ini buat Pak Iwan, kayak saya rasa ada satu permasalahan yang terjadi di ICU kami, saya nggak ada nama, ketidakselarasan kepala ICU yang intensivis dengan dokter DPJP yang merawat pasien dalam melakukan standar terapi, sehingga membuat bingung petugas, juga keluarga. Sebenarnya SOP, apakah kepala ICU memang berhak merubah terapi dokter-dokter ini? Karena ini di standar akreditasi ada ini. Silakan, ya, Pak Iwan. Baik, dong. Jadi kalau ini ditanyakan mengenai berhak merubah terapi, ini kaitannya dengan etika, ya dok. Rasanya ini kaitannya dengan etika. Nah, kalau dalam penanganan pasien yang mestinya terjadi kebingungan untuk petugas dan keluarga seperti yang terjadi di sini, di standar-standar ini udah banyak membahas mengenai ini. Konsep sekarang penata laksanaan pasien adalah patient-centered care. Jadi yang menjadi pusat dari pelayanan adalah pasien, di mana dalam penanganan pelayanan pasien tersebut terjadi interdisiplin, bukan hanya multidisiplin tapi interdisiplin, yang mana berbagai macam disiplin ilmu itu yang kompeten tentunya akan menentukan apa yang harus dilakukan terhadap pasien, bekerja secara bersama-sama untuk menentukan yang harus dilakukan terhadap pasien. Jadi saya rasa mungkin masalah komunikasi yang harus diperbaiki di internal untuk menyikapi keadaan yang tersebut. Nah, kalau kita lihat tupoksi dari kepala ICU yang begitu jelas, dan terus kemudian ada tupoksi dari DPJP yang begitu jelas, dan itu juga tertuang di dalam standar. Jadi kembali lagi kita ke dalam konsep organisasinya juga. Nah, dari konsep organisasi, siapakah yang berhak untuk menentukan terapi? Saya rasa di situ sudah sangat jelas. Pak Bambang, ada teman? Yang berubah itu tadi betul dikatakan itu adalah masalah etik. Jadi sebenarnya inilah yang harus diatur oleh melalui komite medik. Bagaimana itu menganut aturan yang mana. Ya. Prinsipnya apa? Aturan itu dibuat tentunya adalah untuk kebaikan pasien. Tadi dikatakan adalah patient-centered atau pasiennya adalah sebagai subjek, bukan pasiennya sebagai objek. Oleh karena itu apapun keputusan, apapun itu rumah sakit, terutama di ICU, itu harus yang diutamakan adalah kepentingan pasien, bukan kepentingan dokternya masing-masing. Dan ini sebenarnya menjadi satu hal yang agak rumit ya di ICU. Ya memang kalau di tempat kami ya tidak ada masalah, itu sudah jalan. Mas Adikin juga sudah jalan dengan di beberapa rumah sakit yang ini masih menjadi suatu masalah utama ya, terkait dengan terapi, perubahan terapi. Tapi prinsipnya sebenarnya DPJP utama itu harus mengkoordinasi terapi agar ya nanti saya ada 5 DPJP. Obat-obatnya itu harus diatur. Kenapa? Interaksi obat, kemudian kondisi pasien yang
pada saat itu. Yang paling tahu adalah siapa intensivisnya yang ada di sana. Karena dia dalam 24 jam harus memantau pasiennya. Seperti itu. Sehingga kalau terapi diberikan atau tidak diberikan, ya itu harus diberikan. Baik, saya ingin sedikit membuat proporsional kepada penanya. Jadi, Anda sedang menanyakan asuhan pasien berubah terapi. Kalau asuhan pasien itu adalah intensivis, bukan kepala ICU. Kalau kepala ICU adalah seorang pemimpin, manajer yang mengelola ICU, bukan mengelola pasien. Ya. Yang mengelola pasien intensivis. Bahwa orangnya banyak kan sama, dia kepala ICU dan dia. Ya. Ini supaya dipertajam. Berikutnya adalah dari Pak Ramli lagi, untuk rugi Survok daring, online, Survok onsite. Jadi Survok onsite sampai akhir tahun belum ada. Tahun depan akan sesuai dengan tadi Pak Toto, tergantung keadaan, tergantung aturan yang diterapkan. Kalau sekarang ini Survok online atau daring, dan tadi sudah dikemukakan, sedang berjalan survei reguler yang biasa itu di rumah sakit ini secara online. Dan hari Sabtu akan berakhir besok. Dari hari Senin atau Sabtu itu, ini adalah hari keempat, itu tampak bahwa rumah sakit merasa tidak beda dengan onsite. Ditanya, digali EPP-nya. Jadi tentang untung rugi, kelihatannya sih tidak. Malah mereka harus membuat video-video pendek, lalu kirim ke surveyornya dulu, surveyornya lihat cara cuci tangan, instalasi ini gimana, bla bla bla. Ini pertanyaannya bagus, tidak ada masalah dulu, tapi Survok gimana? Ini dari Marga, Dr. Iwan, bagaimana pemenuhan standar pelatihan minimal 75% untuk semua tenaga perawat ICU pada situasi pandemi? Ya, ini pemenuhan standar. Apakah mungkin lakukan online karena kami di daerah penerbangan penerbangan tidak menentu dan tata cara survei online ya, tata caranya. Silakan memenuhi ya. Pelatihan minimal 70. Pelatihan. Ya. Sebetulnya untuk pemenuhan standar minimal pelatihan 75% ini memang sekali lagi saya bilang bahwa tidak ada yang siap dengan situasi pandemi yang seperti ini. Jadi pada saat standar pelatihan minimal 75% ini disusun dalam situasi yang normal waktu yang lalu gitu ya. Jadi memenuhi standar perawatan di ICU seperti itu. Nah, pada saat ini apakah dimungkinkan dilakukan secara online? Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita masih terus memikirkan bagaimana pelatihan-pelatihan ini apakah memungkinkan untuk melakukan lain. Ya, memang kami paham bahwa yang di daerah tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan penerbangan gitu ya ke tempat pusat-pusat pendidikan gitu. Ini dengan kondisi yang ada sekarang ini kita masih belum bisa melakukan apa membuat pelatihan-pelatihan untuk memenuhi standar tersebut. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan akan segera disusun untuk pelatihan online. Karena waktu satu pertanyaan untuk Dr. Bambang dari Dadang Kurniawan RSUD Waluyo Kelaksaan Probolinggo. Seperti yang disampaikan Dr. Bambang tadi bahwasanya terkait pandemi ICU tentu menambah kapasitas bed. Karena kita tahu PPI jarak antara tidak boleh kurang 2 meter. Jika dipaksakan akan kurang 2 meter. Mohon solusi, Dok. Tidak ada solusi ya. Dalam pandemik tidak ada solusi ya. Dua standar tinggi ya, boleh kurang. Ya. Jadi memang situasinya kendalanya banyak gitu ya. Jadi, apa yang bisa dilakukan, kita lakukan. Sedikit di bawah standar, kalau banyak di bawah standar pasti kebijakannya bakalan lain. Iya. Baik. Mungkin closing statement Pak Bambang, Pak Iwan, closing statementnya ada hal yang perlu ditekankan. Baik, jadi mungkin closing statement bahwa
perawatan atau keberadaan ICU di era COVID ini sangat-sangat penting ya, untuk bisa menyelamatkan pasien-pasien, tetapi ya, untuk menjalankan ICU itu dengan standar atau kualitas yang baik itu masih sulit untuk saat ini. Baik, kasih Dr. Iwan, silakan. Yang ingin saya sampaikan adalah walaupun kita bekerja di situasi yang serba sulit sekarang ini, tapi justru seharusnya malah semakin meningkatkan kewaspadaan kita, semakin meningkatkan awareness kita akan keselamatan pasien dan juga keselamatan para petugas. Ya, kuncinya ya karena kita bicara ini di dalam lingkup akreditasi dan elemen penilaian tersebut. Tentunya dalam tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mengadaptasi dalam keadaan yang sulit seperti ini. Demikian Dr. Niko, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita akan menutup. Terima kasih kepada Dr. Bambang Pujo, SPMKIJ, yang telah jauh datang, terbang melalui internet, dan kepada Dr. Iwan Abdul Rahman, SPMKIJ. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, maka kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nanti materinya akan bisa didownload gitu ya, akan disampaikan, akan didownload, ada nanti linknya. Dan dengan demikian, webinar pelayanan intensive care unit di era pandemi COVID-19 dan survei terfokusnya dengan resmi atas nama Ketua Akreditasi Eksekutif KARS, saya nyatakan ditutup. Terima kasih dan salam. Terima kasih. Materinya.